juga cabaran akan berlangsung pukul 1 dan pukul 4. Juga terjadi dua orang lagi yang akan ke final. Satu black pepper chicken prank, okey? Dan seterusnya, begitu sajalah. Okey, kita tunggu-tunggu seorang lagi. Mana abang tadi tu dah bayar resit bawa kemari. Kita tunggu saja cabaran. Bukan voucher. Okey, wang tunai. Hari ni antara kamu 6-6 orang ni semua dapat duit. Duit mungkin ada yang dapat RM5, ada yang RM10, ada yang RM20 ataupun RM50. Yang kacamata tu pun pastikan tutup habis tak nampak. Sampai tutup sekali dengan pipi-pipi sekalilah. Tutup sekali dengan hidung, yang penting boleh bernafas. Jangan tak boleh nafas ya. Dia sudah bersedia di belakang tu. Okey, selamat sudah bersedia peserta hati 4 orang yang pertama. Nanti yang kedua 4-2 orang saja. Kita mulakan cabaran Wise Choice. Sempena Wise Choice Roadshow 2019 di Sebeh Pemakai Putatan. Dalam kiraan 3, 2, 1. Makan. Makan. Atau tempura ke, atau ayam goreng, ataupun nugget ke, okay? Sebab di sana ada 6. Kalau tidak tempura, kalau tidak nugget, kalau tidak pun chicken atau ayam goreng. Kalau sosis pula ada 3, madu, black pepper dan juga cheese. Okay, itulah dia. Jadi kita tunggu, tengok-tengok dulu sehingga habis. Okay, siapa dulu habis? Masa yang paling pantas juga dikira. Tapi yang penting jawapan kamu kena banyak yang betul. Okey, walaupun kamu dulu habis tapi jawapan kamu tidak banyak betul, kamu tidak dikira sebagai pemenang. Pemenang juara akan dikira melalui berapa banyak yang betul. Jika kamu betul banyak, kamu akan dapat ke final untuk menangi RM1,000 nanti tahun ini. Final mungkin dalam bulan November. Okey, tidak akan maklumkan kepada anda juga. Okey, jadi kita tunggu siapa yang sudah habis boleh buka. Buka, lepas tu cakap, I love Wise Choice. Okey, kalau dah habis kena cakap, I love Wise Choice. Nombor satu saya letak kat ini nombor satu. Jadi nombor dua apa tadi? Madu, sosis madu kah? Ataupun apa yang kita rasa nombor dua? Sosis rasa cheese kah? Ataupun sosis nombor tiga? Ini nombor tiga, ini nombor dua. Ingat juga? Sekarang nombor satu, nombor empat. Ayam goreng kah? Tempura kah? Atau nugget? Lekat je. Wah, lekat je. Yalah, ya. Empat orang. Lepas ni yang orang lagi, okay? Lepas ni yang dua orang lagi. Kamu ada masa? Ada masa satu minit lekat, okay? Satu minit lekat saja, mana lagi? Kalau belum puas hati, tukar lagi. Kalau belum puas hati, tukar lagi. Sudah kan? Boleh sudah, okay? Okay. Hantam saja lah kalau tak ingat. Hantam saja lah kalau tak ingat. Orang. Letak juga, okay. Okay, kena ingat di mana pergi berdiri tempat yang belum akan menang. Sekarang di sini, inilah dia, M-Love. M-Love, saya akan mulakan dari peserta mana yang kapan? Si Siti dulu, okay Siti. Siti, kau kena pilih satu nombor. Dalam M-Love ada RM150, ada RM20, ada RM10, ada RM5. Pilihlah mana-mana satu. Kalau kau bernasib baik, kau dapat tukar yang RM50, untunglah. Okay, jadi sekarang pilih 7, 9, 11, 4, 3, 5. Nombor apa yang kau mau? 6. 6, betul? Confirm. 6, dia mau nombor 6. 6, okay, bukan 9. Okay. Jangan buka dulu. 3, okey, yang seterusnya 11, abang 4, 5. Jadi terpaksa lah kita ambil yang nombor 7. Sebab ini yang tinggal. Buka dan keluarkan duit berapa di dalamnya. Resit tu pegang dulu, okey. Buka, bukan. Buka, bukan ini yang dibuka. Envelope tu, okey, di tepinya tu.
Ah, buka. Buka, buka, buka. RM5. Ah, lagi, lagi, lagi buka. RM20. RM10. RM10, RM5. Ah, apa RM5, bang? Ada di dalam, bang. RM5. Ah, eh, reset tu, reset kena sayang, kena bagi balik ya. Reset saja, duit ambil lah. Tanya siapa yang kakak, apa nama kak? Kakak Nurhana lah yang betul.